Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam mata pelajaran Ulumul Quran. Ya, adapun sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang Ulumul Quran ini. Ya, sebelumnya kita lihat dulu sudah sampai mana pembahasan tentang Ulumul Quran. Ya, kita sudah sampai halaman 87. Ya, halaman 87. Ya, kita telah membahas tentang jam'u Quran atau hifdzul Quran, ya. Ya, di sini mabhas usani, pembahasan kedua, al-marahilu jam'il Quran, ya. Periode-periode jam'ul Quran, penggabungan Al-Quran. Adapun pada ahdi risalah, pada saat turunnya wahyu, itu ada dua, ya, ada dua surah. Yang pertama hifdzi fi sudur, sudah kita bahas ini pada pertemuan yang lalu, al hifdzu fi sudur. Yaitu menghafalnya di dalam hati. Yang kedua, al-hifdu fi sutur. Ya, kita lihat sedikit al-hifdu fi sutur itu adalah menghafal Al-Qur'an di dalam hati, dan ini kebanyakan para sahabat menggunakan metode ini, tidak menulis, ya, tidak menulis dan hanya menghafalnya di dada mereka, ya. Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW yang langsung menghafal tanpa ditulis, ya. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Biasanya para sahabat selalu menghafal 10 ayat, kemudian kalau sudah mengamalkan baru menghafal 10, kemudian kalau sudah mengamalkan baru menghafal 10 ayat selanjutnya. Begitulah dia metode pembelajaran para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada beberapa sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran, ya, yang paling detail dalam membaca Al-Quran, maksudnya paling tahu ilmunya tentang Al-Quran. Itu ada beberapa sahabat, ya, seperti Ubay bin Ka'ab, Mu'adz, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Ya, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Ya, ya, di sini paragraf terakhir, wa sayati fi marhalati jam'il Quran fi ahdi Abi Bakrin. Nah, maka nanti ada tentang periode jam'ul Quran fi masa Abu Bakar, di masa Abu Bakar, maka ini disebutkan banyak yang terbunuh dari ahlul qura, maksudnya dari qura, dari pembaca-pembaca Al-Quran yang kita sebutkan di atas. Ya, yang mana saat itu sedang membantai atau memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad SAW.
Ya, lihat di sini. Mimma yadullu ala wujudil hifdi. Nah, di sini kita lihat di sini ini menunjukkan bahwasanya adanya penjagaan Al-Qur'an, ya. Yang mana nanti pada zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar memerangi orang-orang murtad yang mana mereka membunuh-bunuh qura atau pembaca-pembaca Al-Qur'an fi akhir minas sahabah, di awal di zaman-zaman akhir sahabat. Wa jaizun an yakuna inda ba'dihim Al-Qur'anu kulluhu. Mislama waqa'a lihaulai nafalin, dan bisa saja yang dibunuh itu ada yang menggabungkan Al-Quran semuanya yang ada di dalam mereka, ya. Jadi maksudnya di sini ada para sahabat yang menghafal Al-Quran penuh, ada yang sebagian saja. Nah, yang banyak dibunuh ini yang menghafal Al-Quran penuh, ya. Al-Mankuri nahuna min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yajuzu an yakuna inda ba'dihim ba'duhu la kulluhu, ya. Nah, di sini kemudian yang kedua al-hifdzu fi sutur, yang mana menjaganya dengan corak atau tulisan-tulisan di pelepah kurma atau di batu dan sebagainya, ya. Lam yakuni li'timadu ala suduri wahdahu kafian lihifdzi Qur'an, ya. Bosannya menjaga dengan hafalan saja itu tidak bisa atau tidak bisa diandalkan di dalam menjaga Al-Qur'an, ya, hanya dengan hafalan saja. Ya, karena Allah menginginkannya untuk terjaga sampai hari kiamat, ya. Ya, fa inna hifdzu fi sudur li ghairi Rasulillah, ya, bahwasanya menghafal tanpa adanya Nabi Muhammad di situ, maksudnya selain Nabi Muhammad, ya. Yang menghafal Al-Quran selain Nabi Muhammad pasti dia akan terkena maksudnya tabiat Bani Adam, ya. Seorang manusia itu pasti dia lupa atau ragu, ya, dan tidak siqah dan sebagainya, karena dia bukan Rasul yang maksum, ya. Nah, maka tidak bisa hanya dengan hafal, nanti pasti walaupun dia sekarang mungkin besok-besok mungkin dia ada lagu-lagu. Nah, maka ini ditulis walizalika kana tadwinul kitaba darurotan. Nah, begitu juga maka pembukuan atau penulisan buku ini penulisan Al-Qur'an ini sangat penting, ya, dalam mempunyai andil penting dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an. Ya, Quran sendiri itu sangat penting untuk ditulis, ya, di tempat-tempat yang banyak. Ya, fa inna Allah Ta'ala samahu kitab, ya. Bahwasanya Allah sendiri yang menyebutkan Al-Quran itu sebagai kitab. Yang kitab itu artinya adalah maktub. Yang maktub itu berarti yang ditulis, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ditulis. Itu dia maksudnya. Ya, walidza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ittakhadha jama'atan ma'munatan, ya, min ashabihi kaman kana ya'riful kitabata yaktubuna ma kana yanzilu alaihi min al-Qur'an kama kana al-idnu fihi aman likulli ma syaa'a yaktub wa qad qala lahum, ya. Dan di sini bahwasanya Rasulullah SAW memberikan izin kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis apa yang diturunkan dari Al-Quran, ya. Yang mana izin itu umum, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La taktubu anni syai'an ghairal Qur'ani faman kataba anni syai'an ghairal Qur'ani falyamhuh, ya. Ya, di sini janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur'an, ya. Maksudnya di sini enggak boleh menulis hadis atau perkataan-perkataan yang lain, ya. Jadi tulisnya Al-Qur'an aja. Jadi di sini izin untuk boleh menulis Al-Qur'an, tapi enggak boleh menulis hadis, ya. Faman kataba anni syai'an ghairu Al-Qur'an falyamhuh, ya. Ya, barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an maka dia harus menghapusnya. Kenapa? Karena di sini ada kekhawatiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditulis Al-Quran dan ditulis selain Al-Quran, ya, maka ditakutkan untuk bercampur, ketercampuran, ya.
antara Al-Quran dan selain Al-Quran. Maka di sini yang ditulis Al-Quran saja ya, karena Nabi khawatir akan tercampur antara Al-Quran dan selain Al-Quran. Ya, nah maka lihat di sini. Ya, ya wahia al-khawfi, ya, maksudnya di sini maksud Nabi adalah al-khawf min ayyakhtalita bil Qur'ani ma laysa minhu, ya, ketika selain Al-Qur'an itu bercampur dengan Al-Qur'an, maka ini ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penulis-penulis, ya, kok tadi kan menghafal yang di atas tadi, ya. Adapun penulis-penulis yang paling terkenal, ya, saat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu itu adalah Ali bin Abi Talib, kemudian Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya. Wa kanu jami'an min amanin nasi, ya, min amanin nasi ala kalamillahi ta'ala, dan mereka semua adalah orang-orang yang paling amanah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum muzakkauna min Rasulillah, yang mereka telah mendapat rekomendasi dan tazkiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sendiri yang memilih mereka di dalam tugas untuk menulis Al-Qur'an. Ya, di sini kemudian faman lam yakun fi maudi istiqah fa inna allaha fadahahu kama waqa'a lidzalika alladhi kana yaktubul wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana yughayyiru ma kana, ya, yumlihi alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihat di sini, ya, ketika ada yang menulis Al-Quran tapi dia tidak siqah, maka dia akan dinampakkan, ya, atau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada orang yang menulis Al-Quran untuk Nabi akan tapi dia mengubah sedikit, ya, maka na yumlihi alaihi nabi, yang mana Allah Nabi Muhammad telah mendiktikannya tapi dia mengubah sedikit, ya, yang mana ini ada di dalam hadis Anas bin Malik, ya. Ana rajulan kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana idza amla alaihi sami'an basira kataba sami'an alima wa idza kana sami'an alima kataba sami'an basira wa kana qad qara'a al-Baqarah wa Ala Imran wa kana man qara'a huma faqad qara'a Qur'anan katsira fa qala fatanassara ar-rajul Fatana sorolajul waqala innama kuntu aktubu masyiktu an Muhammadin qala famata fadufina falafadathu al-ardu summa dufina falafadathu qala Anas qala Abu Talha fa ana ra'aituhu mandhuban ala dhahri al-ardi. Lihat di sini, ya. Nah, ini ada seorang laki dari kalangan orang-orang Nasrani, yang mana dia pura-pura masuk Islam dari orang-orang munafik, ya. Ya, dia mencoba untuk menuliskan Al-Qur'an untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendiktekannya lafaz Al-Qur'an Sami'an Basiro, maka dia menulis Sami'an Alima, ya, ada perbedaan. Nah, ketika Nabi Muhammad mendiktekan Sami'an Alima, dia menulis Sami'an Basiro, diubah-ubah, ya. Maka ini ada pada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ya. Nah, maka banyak di sini, ya, yang Nabi diktekan untuk dia agar dia menulisnya. Maka setelah itu dia menjadi Nasrani, dia keluar dari kemunafikannya, kemudian dia menjadi Nasrani, ya. Kemudian dia mengatakan, saya menulis apa yang saya mau dari Nabi Muhammad, dari Muhammad, ya. Dia mengatakan begitu. Nah, maka ketika saat dia mati, maka tanah ini tidak menerimanya, ya, falafadhul ardu, maka tanah ini tidak menerimanya. Ketika dikuburin, dia tidak bisa dikubur,
ya, maka dia diletakkan saja di atas tanah dan tanah itu pun tidak menerimanya, ya. Kemudian dikuburkan lagi, kemudian tanah itu tidak menerimanya, ya. Ketika dia dikuburkan, maka dia tiba-tiba perlahan-perlahan keluar lagi dari kuburannya. Maksudnya jasadnya dikeluarkan oleh tanah, ya. Kemudian dikuburkan lagi, kemudian dikeluarkan lagi oleh tanah, ya. Maka dia di sini Abu Talha mengatakan bahwasanya saya melihatnya ya tergeletak ya di atas tanah tanpa dikuburkan, itu dia mayatnya. Itulah dia hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencoba memanipulasi atau mengganti-ganti ayat Al-Qur'an. Jadi padahal itu hampir sama. Assalamualaikum. Setengah jam lagi. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ini sama kisahnya, kisah lelaki yang mencoba menuliskan apa yang tidak Nabi Muhammad diktekan kepada dia, ya. Wa hadhihi al-uquba wa'idun liman yadhunnu annahu yaqdiru ayyubadila kalamullah. Maka ini adalah ancaman bahasanya ketika dia mengira bahwasanya dia dapat mengubah kalamullah, maka sesungguhnya itu tidak akan bisa dia mengubah kalamullah, ya. Dzalika anna Allah ta'ala qad ta'ahada bihifdhihi, ya, bahwasanya Allah telah bersumpah untuk menjaga apa? Menjaga Al-Qur'an, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun," ya. Sesungguhnya kami telah menjaga dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan menjaganya. Lihat di sini, fahasil al-mabhas, bahwasanya penggabungan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW itu ada dua cara, yaitu menggabungkannya di dalam sudur atau dihafal ya di dalam dada. Yang kedua, menulisnya dengan tulisan-tulisan, baik itu di pelepah kurma atau di lempengan-lempengan batu dan seterusnya. Wakanu yaktubunahu fima tahayya lahumul kitabatu fihi minajua, ya. Maka dia menulisnya di mana yang bisa ditulis, ya, di tempat-tempat yang mana di situ bisa ditulis, seperti di kulit-kulit sesembelihan, ya. Kulit-kulit, maksudnya ini kulit-kulit yang telah mengering, ya. Contohnya kayak di kulit-kulit yang telah disamak, ya, bisa dipakai-pakai misalnya buat tempat minum, ya. Kalau kita pernah melihat beduk, ya, maka di situ kan tempat yang dipukulnya itu kan dari kulit, ya. Nah, mungkin kayak gitu, kulit-kulitnya terus di tulis di situ ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian minjari di nakhal, pelepah-pelepah kurma, ughairu dzalik, ya. Saya juga di lempengan-lempengan batu dan sebagainya. Walam yakun jamuhun lahu maktuban ala sifatil kitabi wahid. Tujma'u awraqa awa at. Tujma'u awraquhu ila ba'diha lita'adzuli dzalika yauma idzin, ya. Nah, jangan mengira bahwasanya dan apa pengumpulan Al-Qur'an di dalam tulisan-tulisan ini bukan seperti buku, ya, bukan seperti buku yang mana buku itu dikumpulkan menjadi tulisan-tulisan itu dikumpulkan di dalam buku tersebut menjadi satu, ya, karena pada zaman itu tidak bisa seperti itu. Jadi dia terpisah, ada yang pelepah kurma ayat ini, ada yang di kulit-kulit ayat dan seterusnya. Itulah dia tentang penulisan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kita lanjut, masih ada ya waktunya, ya, sedikit lagi. Bahwasanya, nah, penulisan Al-Quran ini terus berlangsung, ya, seimbang dengan turunnya Al-Quran.
ya. Ketika turun ayat Al-Quran atau satu surah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Da'uha fi maudi'in kada wa kada." Taruh dia, maksudnya tulis dia di tempat ini, ya gitu. Ya, kama kana nashu tilawati walidan fi hayatihi, ya. Yang mana tilawah ini nashu tilawah, ya maksudnya nasakh ini ada pada saat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau kana muallafan ala sifatil kitabit tam la syaqqa ma'hu idafatul jalid wa izalatul mansukh, ya. Jika saja yang ditulis Al-Qur'an, ayat-ayat yang ditulis ini berbentuk buku yang lengkap, maka maka akan susah, ya, untuk menghilangkan ayat-ayat yang mansukh. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu ada ayat-ayat yang mansukh, maksudnya ayat-ayat yang dihilangkan. Nah, maka dia tidak ditulis di dalam Al-Qur'an secara lengkap, akan tetapi terpisah-pisah. Khosatan wa annahum maka nu lahum min alatil kitab yaumaidin matahayya'a liman ba'dahum, ya. Nah, bahwasanya di sini alat-alat untuk tulis ini tidak seperti ya yang sesudahnya, berarti tidak terlalu canggih, ya. Jadi tidak bisa dikumpulkan dalam satu buku, ya, karena buku juga jarang pada zaman Nabi. Jadi masih di pelepah-pelepah kurma atau di kulit-kulit, ya. Nah, dan itu juga terpisah. Jadi ada ayat-ayat yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an karena itu telah mansukh, karena penurunan pada saat itu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun pembukuannya pada zaman Utsman nantinya. Jadi ada ayat-ayat yang memang tidak dituliskan di dalam mushaf karena ayat itu telah mansukh, ya, telah dihapuskan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.